Korang mesti pernah dengar kan nama Genghis Khan? Seorang pemerintah hebat yang turut dikenali sebagai seorang yang sangat zalim. Dikatakan, Genghis Khan adalah pemerintah yang berjaya menyatukan kaum di bawah asas pentadbirannya sehinggalah terjadinya penyatuan kaum-kaum hingga terbentuknya Empire Genghis Khan. Selama beberapa tahun menjajah dan meluaskan empire-nya, beliau sangat dikenali di serata dunia hingga dianggap sebagai pemerintah agung. Namun, pada tahun 1227, beliau telah meninggal dunia dan antara wasiat terakhirnya adalah dia meminta supaya lokasi kuburnya dirahsiakan. Apa yang menariknya, sehingga kini makam Genghis Khan masih belum dijumpai walaupun kajian terperinci telah dilakukan. Korang rasa kenapa? Jadi, di sini Prof Tau nak kongsikan 5 sebab kenapa makam Genghis Khan masih belum dijumpai. Yang kelima, landscape negara Mongolia. Bila korang buka Google Map, cuba tengok peta negara Mongolia. Sangat banyak kawasan-kawasan yang berbukit dan bergunung ganang di samping mempunyai tanah dataran yang luas. Sebagai info tambahan, negara Mongolia juga berkali ganda lebih besar dari Malaysia, tapi cuma memiliki beberapa peratus sahaja bilangan jalan raya berbanding negara kita ni. Ini kerana Mongolia masih lagi terkebelakang dalam taraf infrastruktur moden. Dengan landscape yang mencabar ni, ini membuatkan segala proses pencarian dan kajian semakin sukar. Kebanyakan lokasi yang berpotensi sebagai makam Genghis Khan juga adalah dalam kawasan yang tidak diterokai. Misalnya, tiada penempatan penduduk mahupun tiada akses terbaik untuk ke sana. Dengan rupa bentuk landscape yang mencabar ni, ia secara tak langsung telah bertindak sebagai mekanisme pertahanan utuh untuk dijumpai lagi di mana lokasi sebenarnya makam Genghis Khan terletak. Jap. Sebelum tu, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Prof Tau ya. Yang keempat, bantahan penduduk tempatan. Penduduk Mongolia moden sangat menghormati sejarah dan budaya mereka. Mereka menganggap Genghis Khan adalah sebagai pemerintah terulung yang mengasaskan empayar Mongol yang hebat tu. Justru, segala bentuk kajian mahupun pencarian adalah bertentangan dengan wasiat akhir Genghis Khan sebelum beliau meninggal dunia. Pelbagai protes dijalankan oleh rakyat Mongolia terhadap aktiviti-aktiviti yang melibatkan pencarian makam pemerintah teragung mereka tu. Terdapat juga kepercayaan dalam kalangan rakyat Mongolia bahawa mereka akan terkena sumpahan yang teramat dahsyat seandainya makam penakluk itu dibuka dan dijumpai. Yang ketiga, kawasan larangan. Selain daripada yang Prof Tau ceritakan tadi, sebab seterusnya pula adalah kerana berkaitan dengan kawasan suci dan larangan. Seperti yang kita ketahui, masyarakat purba terdahulu sangat berpegang teguh dengan amalan pantang larangnya yang tersendiri. Jadi, rakyat Mongolia juga tak terkecuali tau. Taklukan Genghis Khan yang merangkumi dari Lautan Pasifik sehingga ke Laut Caspian membuktikan betapa besarnya tanah jajahan Empayar Mongolia sehinggakan beliau telah mengisytiharkan bahawa banjaran Gunung Khenti yang turut dikenali sebagai Ikhorik ataupun larangan besar seluas 240 km persegi sebagai kawasan larangan. Ianya telah diamanahkan kepada kaum keluarga kerabat dan keturunan pahlawan elit untuk mengawal laluan masuk ke kawasan ni. Jadi, besar kemungkinan, makam Genghis Khan berada dalam kawasan larangan ni. Yang kedua, limitasi bentuk kajian. Berbalik kepada kawasan larangan Ikhorik, saban tahun masih terdapat beberapa kumpulan arkeologi dan sejarawan yang masuk ke kawasan terbabit. Mereka diberi kelonggaran khas untuk melakukan kajian di kawasan tu. Pada tahun 1989, ahli arkeologi dari beberapa negara telah datang menjalankan kajian. Dan apa yang mengejutkan, mereka telah menemui ratusan tapak dipercayai sebagai kubur. Hasil bantuan teknologi ultrabunyi tersebut, mereka berpendapat wujudnya makam tersembunyi di bawah tanah. Tetapi akses yang terhad membuatkan mereka dilarang untuk melakukan penggalian secara lebih terperinci lagi. Kalau tak, mungkin kita akan dapat menjumpai makam Genghis Khan, kan? Yang pertama, bukti yang telah dihapuskan. Pada senarai akhir ni, ianya agak tipikal bagi pandangan Prof Tau. Ini kerana
Menurut beberapa pendapat sejarawan, dikatakan bukti mengenai makam Genghis Khan ni telah pun dihapuskan. Tentera yang membawa mayat penakluk itu dikatakan telah membunuh setiap orang yang dilihat dalam perjalanan mereka ke makam tersebut. Tentera tersebut juga turut mengakhiri nyawa mereka sendiri agar rahsia makam itu akan terkubur bersama mereka. Selain daripada itu, dikatakan sebanyak puluhan ribu tentera berkuda telah memijak makam sang pemerintah agung tu agar tiada kesan yang kelihatan di kawasan tersebut. Banyak pendapat dan kajian yang dilakukan, namun masih misteri hingga kini di mana sebenarnya terletak makam Genghis Khan. Boleh jadi, segala bentuk harta kekayaan turut disemadikan sekali dengan jasad beliau. Beruntung sesiapa yang terawal menyupainya, kan? Korang ada pendapat yang nak dikongsikan tak? Okeylah, setakat ni dahulu perkongsian untuk video kali ini.